lain daripada sekarang di kawasan-kawasan ini, kerana kita merasakan gerakan reformasi itu tergugat di beberapa dun di Selangor, termasuk di Dun Sungai Tua, walaupun diwakili oleh Menteri Besar sekarang, dan juga tentunya di Dun Bukit Antarabangsa kerana diwakili oleh Azmin yang sudah khianat dan keluar. Ada beberapa lagi dun di Selangor, kami dalam rangka untuk menggerakkan kesemuanya. Sebelum ini di kawasan Parlimen Kota Raja beberapa minggu lalu, minggu depan di Dun Port Kelang hari minggu depan, dan pada sebelah malam juga di Dun Bukit Melawati, Kuala Selangor. Kedua-dua dun itu juga bagi kita merupakan dun-dun yang kita merasakan bahawa agenda dan gerakan reformasi itu tergugat dan perlu kepada satu usaha serius yang tegas, yang keras, yang tanpa pilih bulu, untuk ke kawasan-kawasan itu, untuk memastikan bahawa kita tidak reformasi itu tidak tergugat atau digugatkan oleh mereka-mereka yang menjual nama reformasi, perjuangan reformasi demi politik mereka, demi politik kartel, politik kelompok dan sebagainya. Beberapa hari lalu kita telah menyaksikan salah seorang pemimpin Selangor juga, ahli parlimen Kuala Langat. Kuala Langat itu di salah satu dari parlimen Selangor, naik presiden parti. Kawan saya juga dulu masa itu bukan parti keadilan pada 98-99, beliau ni, Xavier ni, bersama-sama saya dalam menubuhkan parti keadilan cabang Shah Alam international, dan juga di Shah Alam. Beliau masa saya ketua keadilan Shah Alam dulu, Xavier ni naib saya, naib ketua. Tapi kita lihat hari ni apa yang berlaku, kianatan keputusan yang dibuat itu menggugat perjuangan reformasi. Makanya hari ini saya sama dengan teman-teman ramai yang hadir, yang di depan ini dan juga banyak di belakang kamera ini, merasakan bahawa keperluan untuk Gerak 98 mempertingkatkan. Kita memang sudah nyatakan kita usaha serius, kita tiada kompromi. Kita merasakan bahawa memang Selangor itu ada gugatan, ada permainan, ada komplot yang masih bermain, yang mahu menggugat kekuatan reformasi, kekuatan pentadbiran negeri yang berasaskan kepada reformasi. Itu telah kita nyatakan. Tapi apa yang berlaku pada Selangor, Dr. Xavier khususnya, sehari dua ini memperkuatkan tekad kita dan memperteguhkan iltizam kita bahawa kita tidak boleh kompromi dan kita pertingkatkan. Sebab itu Gerak 98 juga, saya dah bagitahu ke kawan Dr. Zaidi sebagai ketua Gerak Selangor, Tuan Haji Kamaluddin Timbalan, kita akan serta dalam tempoh terdekat, amat dekat ini, kita akan juga memberikan perhatian kepada Kuala Langat, kerana kita tidak mahu biarkan hanya aparatus parti yang rasmi yang tentunya memainkan peranan, tapi kita merasakan keperluan untuk kelompok reformis yang tiada kepentingan, yang saya tahu ramai juga berada di Kuala Langat, di seluruh Selangor. Hari ini di Bukit Antarabangsa ramai yang hadir. Mana ini atas nama reformasi. Ada yang juga daripada bukan parti keadilan, parti amanah pun ada. Yang hadir kerana reformasi. Dan mereka mahu tampil untuk membantu, untuk menjadi benteng utama, untuk mempertahankan reformasi. Tetapi kerana kekangan dan permainan politik dan pecaturan politik, pertimbangan politik, pemimpin-pemimpin politik yang meletakkan kepentingan politik mereka lebih utama daripada kepentingan reformasi, maka mereka banyak dipinggirkan. Jadi maka itu saya atas nama Gerak 98, saya mengajak dan menggarap semua mereka, teman-teman ini, untuk bersama-sama dengan saya, dan kita tidak akan lengah lagi, kita tidak akan bertolak ansur lagi, kita akan terus gerakkan. Dan kita telah wujudkan banyak bidang gerakan atas nama Gerak 98 untuk memperkuatkan dan kita juga perkukuhkan bidang gerakan dan jentera kengkawan yang dalam parti, yang kita pasti jelas perjuangan reformasinya, komitmen reformasinya itu jelas, kekuatan dan keberanian mereka dalam menyerang
musuh-musuh reformasi itu tu jelas. Itu kita kita bantu. Tetapi malangnya ya di negeri Selangor ini ya banyak yang tidak jelas. Ya, usaha mempertahankan reformasi, usaha menyerang musuh-musuh reformasi itu tidak berlaku. Ya, di Bukit Antarabangsa ini, ya, perstrukturan berlaku, pelantikan penyelaras baru berlaku. Itu pun banyak juga kontroversi, ya, seperti Don Lembah Jaya, ya, salah satu daripada Don. Ini Bukit Antarabangsa, ada satu Don lagi Lembah Jaya juga juga sudah hilang PKR sebab diwakili oleh Hadizah Talha, ketua wanita PKR dulu. Ya, keadilan sudah keluar. Ya. Tetapi penyelarasnya juga itu menimbulkan kontroversi. Orang yang punya masalah, ya, dilantik sebagai penyelaras, ada komplain, ada komplain secara rasmi, ada siasatan rasmi, ya, ada juga keputusan saya rasa daripada parti, ya, penggantungan. Tetapi sehingga ke hari ini, saya diberi dapat laporan daripada kawan di Bukit Antarabangsa. Tadi mereka berikan saya bukti-bukti gambar pun. Ya, Menteri Besar dan Amiruddin Sa'ari ini masih bersama dengan penyelaras ini yang punya rekod yang yang telah diingatkan, ya, oleh apa ni, ada keputusan rasmi daripada parti, punya masalah digantung, ya, dan tetap terus dilantik menjadi penyelaras. Dan Menteri Besar itu sendiri turun ke Lembah Jaya bersama-sama dengan penyelaras yang punya masalah ini. Jadi ini memberi signal yang sangat salah. Ya, saya, sebelah saya ini, Saudara Halim, adalah pengasas keadilan Ampang. Semua orang tahu. Tanya siapa yang tak tahu di Ampang? Ya. Mengapa tak lantik dia? Bukan pasal dia duduk sebelah saya sekarang. Saya suruh lantik dia. Tapi dari segi faktanya. Dari segi faktanya, dia merupakan pengasas. Dia berani berdepan dengan pengkhianat. Dia berani berlawan dengan musuh reformasi. Dia terang merupakan musuh kepada Zuraida, kepada Azmin. Berbanding dengan mereka-mereka yang dilantik sebagai penyelaras ini. Mengapa dia tidak dilantik? Jadi kita tuntut, ya, penjelasan daripada Menteri Besar. Jadi Menteri Besar jangan main taik tali lagi. Jangan nak main kong kali kong. Ya, kita diserang hebat. Azmin itu tak berhenti menyerang kita. Azmin hari ini sudah menjadi seorang diktator. Dia berjaya. Berjaya mengikuti jejak langkah ayahanda beliau, Mahathir Mohamad. Menjadi seorang diktator yang komplit, antara diktator yang hebat di Malaysia, yang boleh berugut orang, boleh beli orang, ya, boleh pusing, boleh tembegang, boleh tipu, boleh tikam kawan. Ya, Azmin komplit. Sehari dua ni jelas. Ya, dia boleh buat, ya, beberapa ahli parlimen keluar. Ya, tentunya dengan ugutan, dengan imbuhan. Ya, ini taktik diktator. Mereka terdesak. Ini tindakan-tindakan orang yang terdesak. Kita pernah hadapi Mahathir dulu. Dia terdesak 98-99. Ya, dia terdesak. Apa yang dia lakukan? Ya, dipenjarakan. Ya, diugut. Tak makan ugut, dipenjarakan. Tak cukup Anwar Ibrahim yang kita-kita ni. Ya, dia melakukan semua. Ini tindakan diktator yang terdesak. Sekarang ini, pimpinan Perikatan Nasional, Azmin itu sendiri terdesak. Mereka tak cukup numbers. Majoriti tak cukup. Ya, sebab itu, kita harus bersiap sedia. Tentunya fokus mereka ialah pada Parti Keadilan, sebab Parti Keadilan ini merupakan tonggak kepada reformasi. Ya, tetapi kita tak nampak di Selangor ni, kita tak nampak. Malah apabila Xavier dah keluar pun, saya tengok kenyataan-kenyataan, ya, pimpinan negeri terhadap apa ni, tindakan Xavier yang jelas merupakan satu pengkhianatan yang jijik ini, ya, dinyatakan hanya secara santai. Ya, tak ada keputusan tegas. Ya, tak ada satu serangan tegas, tak ada satu amaran yang jelas, ya, kepada musuh-musuh reformasi ini. Ya, jadi sebab itu kita tidak boleh kompromi. Ya, dan selagi kita tak nampak, ya, ada perubahan dari segi pimpinan, ya, yang di keadilan ini, ya, untuk mempertahankan reformasi, untuk menyerang musuh-musuh reformasi, ya, kita akan terus bergerak. Ya, kita bukan mau buat kacau. Ya, Gerak 98 ini lahir, ya, daripada semangat untuk kita melawan musuh-musuh reformasi, untuk mempertahankan reformasi. Dan serangan yang berlaku sehari dua ini dan serangan-serangan yang akan berlaku, ya, beberapa hari kemudian ini adalah serangan-serangan yang semakin memuncak, yang datang daripada kelompok terdesak.
Saya sendiri pun dipanggil pulang ke kampung saya hari Selasa ni, ke Bukit Aman. Itu kira macam kampung lah. Dulu kira keluar masuk, keluar masuk selalu kan. Saya pernah keluar ke Indonesia dan negara-negara ASEAN masa tu, bila Anwar lebam biji mata kan? Saya buat apa ni, saya yang buat kenyataan bahawa Anwar dipukul oleh ketua polis negara. Selesai ketua polis negara ni letak jawatan, saya pulang kan. Maksudnya kira pulang kampung lah, pulang balik Malaysia kan? Saya bukan balik ke rumah dulu, saya dibawa daripada airport terus masuk Bukit Aman. Jadi masa tu Bukit Aman tu kampung lah. So hari Selasa ni saya dipanggil balik ke Bukit Aman. Jadi mana episod tu berulang. Kita dah boleh faham dah ni. Kita dah boleh baca dah ni. Mana episod diktator yang terdesak itu berulang. Dan kalau dulu Mahathir saja, sekarang ini ada anak-anak didik Mahathir. Malangnya daripada parti kita sendiri yang melakukan perkara yang sama. Mahathir tetap ada. Tapi dia sekarang dibagi pada anak-anak didik dia buat kerja lah. Dia masih di belakang. Saya, kita gerak 98, kita tetap mempertahankan. Saya bawa balik daripada Kedah, Jelun semalam. Di Jelun, di tempat anak Mahathir. Saya, kita gerak 98, gerak Kedah, kita menyatakan kita tak akan kompromi. Kita dah letak ada cadangan calon pun. Orang yang berkelayakan, seorang doktor, PhD, yang untuk lawan Mukhlis. Memang kita akan lawan Mahathir. Mahathir saya sendiri akan lawan, hilang kami. Anak Mahathir semalam saya dah umumkan, kita akan lawan. Sebab apa? Sebab ini musuh-musuh reformasi. Mahathir ini memang dialah puncanya. Dialah yang meletakkan Azmin merosak, untuk rosakkan Parti Keadilan. Dia letakkan Hishamuddin Hussein On di UMNO untuk rosakkan UMNO. Dia rosakkan UMNO itu bukan untuk UMNO itu tidak berkuasa. Dia rosakkan UMNO itu untuk pastikan bahawa akhirnya Anwar Ibrahim itu tidak berkuasa. Ini permainan Mahathir. Jadi setiap elemen-elemen yang ada basis kuasa yang boleh memberikan kekuatan kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri, itu dia sudah letakkan. Anak-anak didik dia, ejen-ejen dia, barwa-barwa dia. Ini Mahathir. Dan permainan ini semakin jelas. Serangan mereka semakin kuat, semakin dekat. Kita harus mengambil langkah drastik. Kita harus agresif. Kita ada pemimpin muda. Menteri Besar Selangor ini muda. Kalau tua slow, okey lah. Muda slow, problem. Maknanya you really slow atau memang you saya saja buat slow. But we cannot win. Either you memang betul slow atau sengaja buat slow, it doesn't matter to us. What is important, if you don't act aggressively to defend reformasi dalam negeri reformasi, negeri yang penting, setelah serangan itu jelas kepada kerajaan reformasi, kepada ahli parlimen parti dalam negeri ini sendiri, maka kita gerak 98, kita akan mengambil tanggungjawab. We are going to find all out. And we are even going to make you responsible. To task you. Untuk to be responsible dalam keadaan ini. Sebab memang kewujudan gerak 98 ini untuk mempertahankan reformasi. Kita lahir dengan serangan-serangan Mahathir semasa di Perdana Menteri ini, kita dah ada. Kita dah ada. Kita lahir. Selepas langkah syaratan, kita wujudkan gerak 98 secara rasmi. Gunanya apa? Gunanya untuk melawan musuh-musuh reformasi. Sekarang musuh ini semakin dekat. Serangannya semakin kuat. Dia tidak akan berhenti pada Xavier sahaja. Tak cukup. Setakat 1, 2, 3 baru ni. MP yang keluar. Tak cukup. Mereka perlu lebih daripada 3. Mereka perlu belas-belas. Kerana mereka mahu terus berkuasa. Mereka masih mahu mempertahankan kuasa. Kalau boleh mereka tak mahu pergi pada rakyat. Tidak ada diktator yang mahu pergi kepada rakyat. Tidak ada kerajaan yang berasaskan kepada kediktatoran daripada zaman Mahathir sendiri pun sampailah sekarang ini mahu pergi pada rakyat. Makanya naif untuk kita mengandaikan bahawa memang kita persiapkan untuk PRU, tetapi dalam masa yang sama banyak petanda-petanda jelas memperlihatkan bahawa ini diktator-diktator ini menggunakan segala kuasa yang ada, segala apparatus dan alat dan perkakas yang ada dalam kerajaan itu untuk apa? Untuk memperkukuhkan kuasa mereka, memperbanyakkan majoriti yang semakin menipis. Dibanyakkan dengan apa? Dengan imbuhan, dengan ugutan. Ini berlaku depan mata kita. Sebab itu kita tak boleh kompromi. Saya hari ini sekali lagi ulangi desakan dan kesaan gerak 98 untuk semua elemen-elemen reformasi
parti-parti, pemimpin-pemimpin, kalau di Selangor ini pemimpin-pemimpin utama Selangor, daripada parti reformasi, parti keadilan dan lain-lain, ya, untuk bangkit, ya, mempertahankan, untuk bersikap agresif, ya, ya, jangan be defensif, jangan ambil sikap sambil lewa, ya, jangan sekadar hanya membuat perstrukturan saja. Harus ada gerakan, harus ada penerangan, harus ada serangan, ya, yang jelas, ya, kepada musuh-musuh reformasi. Kita akan terus bergerak. Alhamdulillah segalanya berjalan lancar pagi ini. Saya ucap terima kasih kepada Ketua Gerak Gombak, Ketua Gerak Ampang. Minggu depan kita di Kelang dan Kuala Selangor. Selain daripada saya akan singgah sekejap, akan pergi sekejap ke Pahang, melancarkan gerakan di Pahang. Tetapi tumpuan utama kita dalam minggu-minggu ini ialah untuk mempertahankan, untuk memperkukuhkan dan untuk memastikan bahawa gerakan reformasi itu berlaku mantap dan deras di negeri Selangor yang kita cintai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.